Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan mengajar cara untuk mengisi minyak ATF untuk Velfire ataupun Alphard 3.5 V6 GGH20. Mula-mula kita kena buka oil drain plug ni lah setelah kita dah buang minyak ATF yang kotor sebelum ni. Kita kena buka dulu untuk proses first initial filling. Lepas kita buka lubang drain plug tu, kita kena isi ikut oil filling hole ni lah oil filling hole ni, dan kita akan monitor di bawah sehingga terdapat sedikit minyak yang keluar. Bila ada sedikit minyak yang keluar, kita akan tutup balik nut ni. Ini menandakan bahawa di dalam oil pan, dalam oil pan gearbox tersebut telah penuh. Okay, kemudian kita akan ketatkan balik oil drain plug ni dan kita akan mulakan proses second filling second filling mengikut jumlah minyak yang kita buang pada awal tadi dan lebihkan sikit, lebih kurang 500 ml. So sekarang ni lap dulu untuk memastikan tiada leaking masa kita fill nanti So kita masukkan untuk second filling lebih kurang 2.8 liter plus minus. Kita masukkan 3 liter lah, lebih sikit tak apa. Dah masukkan 3 liter minyak sampai habis. Kemudian kita akan ketatkan balik ataupun tutupkan balik oil filler hole ni. Kemaskan balik semua, ketatkan, pasangkan. Lepas ni kita akan pasangkan tayar dan rim balik. Berapa? Dan kena turunkan kita kena turunkan kenderaan supaya dia level level pada ground level Kalau sengit nanti dia punya oil level akan tak betul Okay, next kita akan guna diagnostic tool untuk masuk ke ATF fluid level detection ataupun temperature detection mode. Sebelum tu kita kena monitor dia punya ATF fluid supaya dia di bawah 40 degree Celsius Ini adalah sangat penting kerana jika lebih 40 degree Celsius fluid leveling ni takkan jadi takkan fail So kena pastikan dia punya fluid temperature, ATF fluid temperature ni bawah 40 degree Celsius. Okay, di sini kita akan pilih ECT ataupun transmission Okay, dan kita akan masuk ke data stream dia dan kita akan cari value untuk ATF transmission fluid ataupun AT transmission fluid sensor 1 mungkin di bawah sikit. Okay, di sini AT oil temperature sensor 1 Okay, dan kita akan monitor data dia. Di sini ialah 28.7, iaitu sesuai untuk kita buat dia punya fluid leveling Kemudian kita akan masuk ke active test dan kita akan select untuk connect TC dan TE1 Okay, ini akan aktifkan mode untuk ATF fluid temperature detection mode Di sini kita akan tekan next Dan kita akan pilih juga sekali lagi dia punya nilai dia untuk kita monitor adalah dia punya temperature, ATF temperature. Okay, kita akan klik next dan kita akan aktifkan dia. Okay, lepas kita akan aktif, baru kita start engine Okay, setelah enjin hidup, kita akan mainkan gear P ke R ke N ke D ke drive Ini tujuannya adalah untuk membenarkan minyak-minyak yang kita isi tadi tu untuk berjalan dalam torque converter dan juga dalam gearbox
Dan bagi yang tak ada scan tool, anda boleh buat cara manual, iaitu dengan shortkan pin pada LPD2 port, iaitu pin 13 TC dengan pin 4 chassis ground. Bila anda shortkan pin kedua-dua pin ini, dia boleh aktifkan ATF fluid temperature check punya mode. Okey, bila temperature check mode dah aktif, kita kena tolok gear dari N ke D, kemudian balik ke N secara cepat sehingga lampu D pada meter menyala macam tu. Lepas tu kita terus tolak ke P. Ini telah menandakan bahawa fluid temperature check mode telah aktif, sekarang tengah aktif. So sekarang ni kita harus tunggu sehingga ATF fluid warm up sehingga 40 degree Celsius. Bila dia dah warm up ke optimum temperature, lampu D akan menyala secara statik. Okey, pada waktu ini kita kena start drainkan minyak balik. Pada masa yang sama, kita boleh deactivatekan mode short untuk TC dan TA1. Okey, sekarang kita akan buka oil drain plug ni untuk buat fluid leveling. Hati-hati sebab sekarang ni enjin tengah on. Jadi be careful. So kita buka dia punya oil drain plug ni dan kita perhatikan dia punya ATF fluid ni sehingga dia berhenti ataupun dia dah trickle down ataupun dia keluar secara perlahan-lahan. Itu menandakan bahawa minyak telah cukup. Jika kita buka tak keluar minyak, maksudnya kita kena tambah lagi minyak lah dan buat balik ATF fluid leveling mode tadi tu. Buat balik sekarang ni minyak cukup, jadi minyak keluar. Kalau minyak tak cukup, minyak tak keluar. Make sure itu adalah sangat important. Okay, setelah selesai kita buat oil leveling, kita kena switch off engine. Sebabnya kita nak kena deactivate mode short TC dan TA1 tadi. Setelah kita switch off engine, kita restart balik lah. Dan kita akan monitor dia punya gearbox position nanti. Ok, setelah engine restart, kita try main gear. Check dia punya pressure dia. Dan kita buat test drive lah untuk check dia punya shifting semua dan kick down dia. Kalau semua ok, alhamdulillah. Okay, selesai sudah tutorial kita pada hari ini. Jadi saudara ingat, insan yang cemerlang datang pada akal, hati yang tenang dan jiwa yang kuat. Okay, sekian. Assalamualaikum.